Kenapa? Karena apabila itu dibibit, biasanya itu apa ya, mengalami gangguan terhadap jalannya misilium Anda. Dan lebih parahnya lagi, biasanya itu backlog itu akan mati. Jadi backlognya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. So, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang ciri-ciri bibit jamur tiram yang sudah siap ditanam, Gen. Jadi contohnya itu seperti apa sih ciri-ciri bibit jamur tiram itu yang siap ditanam? Sebab apabila ini Anda tidak ketahui ciri-ciri bibit jamur tiram itu yang siap ditanam, biasanya akan mengalami kematian atau mengalami gangguan terhadap jalannya miselium gen. Lah, pada kesempatan kali ini saya ini akan membagikan videonya apa sih ciri-cirinya bibit jamur tiram itu yang sudah siap ditanam. Pung saya ini melakukan kegiatan mungkin inokulasi. Jadi saya seperti apa sih bibit yang saya tanam di sini? Oke, ini mungkin bibit yang saya tanam. Ini saya masih belum selesai kan melakukan pembibitan ini, jadi ini harus buat konten. Oke, ini contohnya bibit yang saya tanam ini. Jadi yang pertama yang perlu Anda perhatikan, ciri-ciri bibit itu yang sudah siap ditanam ini, yang pertama yang perlu Anda perhatikan, misiliumnya itu memang benar-benar full. Lah, misiliumnya itu memang benar-benar full, contohnya itu seperti apa? Ini contohnya itu misilium benar-benar full. Nah, ini full misiliumnya, artinya itu memenuhi media tersebut, jalannya misilium itu memenuhi media tersebut, ini memang benar-benar full. Itu yang pertama, misiliumnya itu memang benar-benar full kan. Apabila itu tidak full, apakah bisa? Ya memang bisa, nanti saya akan jelaskan keduanya. Kecuali terus yang kedua adalah misilium tidak tipis. Nah, memang setiap media atau setiap media tanam bibit F2 itu berbeda sekali atau banyak sekali macamnya. Jadi saya sebutkan ada medianya itu, ada yang menggunakan jagung, kemudian ada menggunakan apa ya, menggunakan beras jagung, ada menggunakan sorghum, ada menggunakan emput atau media baklut. Ini itu ada medianya itu. Lah, setiap media itu setahu saya itu apa ya, mempengaruhi terhadap ketebalannya miselium. Jadi kalau emput dan kalau medianya itu menggunakan emput dan beras jagung, itu yang sering saya jumpai sih. Meskipun misiliumnya itu tidak full atau tidak tebal, biasanya tuh tidak full ke bawah. Biasanya tuh apa yang dijalani misilium tuh bagian-bagian atasnya atau bagian sininya itu tebal kan. Nah, itu boleh dilakukan pembibitan. Itu sudah saya mempraktekkan. Terus kalau media padi ini, meskipun misiliumnya itu full atau memenuhi media tersebut, biasanya ini harus misiliumnya tuh jalan ke atas lagi. Setelah misiliumnya tuh jalan ke bawah, ini biasanya sudah full. Tapi ini biasanya tuh tipis gen, misiliumnya tuh tipis. Nah, saya kemarin mempraktekkan dada yang hidup. Mempraktekkan itu tidak ada yang hidup, mati semua. Jadi sebisa mungkin kalau menggunakan bibit padi, ini kebetulan saya menggunakan medianya padi, medianya bibit F2-nya ini. Jadi ini biasanya kalau padi ini jalan ke bawah sini, ini memang benar full, tapi biasanya itu tipis. Sininya itu tipis. Lah, saya tunggu misalnya itu ke atas lagi, balik ke atas lah ini, contohnya balik ke atas lagi. Jadi setelah balik ke atas, contohnya itu seperti ini sudah. Jadi ini misalnya yang sudah tua. Ini umur 23 hari ini. Bibit ini umur 23 hari ini kan. Ini juga bisa ditanam sudah. Oke, itu yang kedua kan. Jadi ciri-ciri bibit yang siap ditanam tuh, yang kedua adalah yang perlu misiliumnya tuh jangan tipis. Terus yang ketiga ini apa ya, ya memang ini lumrah sih, tapi saya akan menyampaikan kan, soalnya ini mungkin ada yang apa ya, yang pemula yang bingung. Kalau yang berpengalaman ini tidak bingung. Yang ketiga, jangan memilih bibit yang terkontaminasi gen. Jadi yang terkontaminasi itu banyak sekali bakteri atau sejenis bakteri yang hidup di media tersebut,
artinya di media bibit F2 ini banyak sekali bakteri yang hidup. Lah, bakteri yang sering atau sejenis apa ya? Sejenis bakteri yang sering mengontami bibit tersebut itu biasanya sejenis Trichoderma. Atau sering oleh disebut dengan sahabat-sahabat jamur ini buto ijo katanya. Lah, apabila bibit tersebut itu sudah terkontam dengan adanya Trichoderma atau buto ijo, lebih baik jangan dibibit terlebih dahulu. Karena apa? Karena apabila itu dibibit, biasanya itu apa ya, mengalami gangguan terhadap jalannya misilium Anda. Dan lebih parahnya lagi, biasanya itu backlog itu akan mati. Jadi backlognya itu tidak merambat, geng. Jadi backlognya itu tidak merambat seperti ini. Yang merambat tuh apa ya? Misiliumnya Trichoderma itu biasanya yang merambat. Jalannya Trichoderma itu atau buto ijo itu. Dan juga yang kedua itu biasanya ada jamur yang sejenis hitam-hitam itu di sini itu. Ada tuh jamur sejenis hitam-hitam. Lah itu biasanya itu juga mengontami media tersebut. Nah, apabila Anda itu menemukan hal seperti itu di bibit Anda, ya saran saya jangan di bibit jangan di media tersebut dilakukan penanaman ya, Gen. Karena itu dapat merugikan Anda sendiri. Jadi saya ulangi lagi, ciri-ciri bibit ini, karena ini apa ya? Ini sangat penting sih untuk kita ketahui untuk sebagai pembudidaya, khususnya bagi para pemula mengetahui ciri-ciri bibit yang saya yang ditanam ini. Soalnya apa ya, kemarin saya mempraktekkan ini, ya saya tidak ada yang hidup kan. Bibitnya itu saya coba ambil yang tipis itu. Jadi apa ya, sebisa mungkin pengalamannya saya akan tularkan kepada sahabat-sahabat jamur semuanya. Ya semoga sih pengalamannya saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, khususnya bagi para pemula. Soalnya kalau Anda itu tidak mengetahui bibit yang Anda tanam itu, apa ya, kerja Anda itu kan sia-sia kan. Kita kerja mulai nol atau mulai awal ketika hampir finishing, bibitnya itu mati. Wow, itu sangat apa ya, sangat menjadikan sekali sih. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ciri-ciri bibit yang sudah siap tanam adalah, poin yang pertama itu adalah misiliumnya itu benar-benar full ya kan. Artinya tuh memang benar-benar tebal. Misiliumnya itu memang benar-benar memenuhi ujung backlog. Tapi misilium full itu tidak semua media, karena semua media karena sifat dari media bibit itu berbeda-beda sifatnya itu. Itu. Terus yang kedua adalah misiliumnya itu tidak tipis. Artinya tuh misiliumnya tuh menebal. Artinya tuh ya seperti yang saya barusan jelaskan. Artinya misiliumnya tuh, jalannya misiliumnya tuh berarah ke atas lagi. Artinya sesudah mengarah ke bawah itu mengarah ke atas lagi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah jangan memilih backlog yang terkontaminasi. Artinya yang terkontaminasi itu yang terserang bakteri lain, bukan bukan jamur tiram. Artinya bakteri liar yang mengontami media tersebut. Oke, geng, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat sih untuk sahabat-sahabat jamur semuanya, khususnya bagi para pemula yang baru berbudidaya jamur tiram. Saya ucapkan selamat mencoba. Dan apabila Anda menyukai video ini, silakan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, geng. Agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Karena saya insya Allah hampir upload video ini setiap hari, geng. Kalau apa? Kalau respon sahabat-sahabat jamur semuanya tuh bagus. Karena ini saya semangat sekali sih buat konten jamur tiram ini, karena semuanya tuh sangat bagus sekali dari sahabat-sahabat jamur semuanya. Oke, geng, sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.